Assalamualaikum Piknikers. Senang banget bisa jumpa lagi dengan kamu. Mudah-mudahan kamu dan keluarga sehat semua ya. Nah, kali ini kita mau ngasih kamu salah satu referensi untuk tempat seger-segeran mungkin nanti setelah PPKM-nya berakhir. Di mana? Ikuti yuk perjalanan kita. Hah? Woi. Hah? Ke mana? Jangan penyumput. Turun deh. Lokasi tempat ini tuh adalah Lewi Kunten Sentul, Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Daerah Bogor, Jawa Barat. Tempat ini tuh nggak jauh dari kota Jakarta ya Piknikers. Kamu tinggal cus dari Tol Jagorawi dan menuju ke arah Sentul. Untuk harga tiket masuknya di weekdays itu Rp15.000 dan tiket masuk di weekendnya itu Rp20.000. Nah, kita sekarang langsung cus aja untuk beli tiket dan ini adalah tiket boxnya. Piknikers, tempat ini tuh cocok banget untuk yang ingin menghirup udara segar dan lokasinya tuh gak jauh dari Jakarta dan harga tiket masuknya itu sangat terjangkau. Kamu bisa merasakan sensasi alam di sini karena ada Lewi di sini ya Piknikers. Kamu bisa bermain air dan juga bisa melakukan aktivitas yang sederhana tapi bisa bikin kamu tuh senang ya atau juga rileks sejenak. Kalau misalnya kamu butuh tempat untuk duduk-duduk, di sini ada beberapa tempat pilihan untuk duduk. Oh ya Piknikers, saatnya kita melalui jembatan ini untuk cus lanjut ke spot utama, yaitu tempat kamu untuk berenam atau juga berenang sesaat sambil bisa menikmati suasana alam yang begitu menyejukkan. Dan pastinya berlama-lama di sini itu nyaman ya Piknikers. Kamu bisa lihat alam hijaunya, daun-daun, pepohonan yang pastinya bikin kamu tuh relax. Khusus buat kamu yang suka foto-foto, tempat ini juga cukup Instagramable karena disertai dengan jembatan terbuat dari bambu yang cukup ikonik yang bisa kamu gunakan untuk background berfoto. Tapi karena tempat ini tuh wahana air yang mungkin akan mengajak kamu untuk seru-seruan bermain air, mungkin ada baiknya kalau kamu bawa pakaian ganti. Meskipun di sini disediakan pakaian ganti, tapi kan kamu harus beli. Jadi kalau mau berhemat, mungkin kamu bisa sedia pakaian ganti yang sudah kamu siapkan dari rumah. Kalau melihat suasana di sekitar tempat ini yang lumayan sejuk dan juga cukup menyenangkan, itu sudah cukup. Saatnya kita seru-seruan bermain air di sini. Pastinya kamu tetap harus menjaga jarak ya Piknikers, dan pastinya juga harus selalu bersih sehingga cukup aman untuk bisa sejenak relaksasi di tempat ini. Simak terus yuk videonya sambil lihat kegiatan seru-seruan dan seger-segeran di Lewi Kunten. Iya. Yeah.
kabur dia. Nah, no. Berani banget. Tuh yang itu tuh, Ten. Ini. Oh, siapa ya? Bajunya pilih bola. Coba berenang, ayo. Dek, coba berenang. Budak kelelep. Oh. Hati-hati, awas kelelep enggak kelihatan. Ini. Nanti air i. Kamu bisa berenang enggak? Lihat. Awas. Aku bisa dong, Pip. Soalnya ada matahari. Nanti air. Hah? Ganti air lah. Coba basahin. Jangan lah, nggak boleh. Ini mahal. Deh, dalam deh. Terhanyut lagi. Bisa renang enggak? Bisa. Wih, keren bisa renang. Ayo lu, ayo. Finikas, tempat ini tuh pokoknya recommended banget untuk kamu yang cari wisata murah meriah tapi tetap bisa menikmati suasana alam yang adem dan juga sejuk, dan pastinya bisa bermain air dan seru-seruan bersama keluarga kamu. Oke, Finikas, selain semua fasilitas tadi, tempat ini juga menyediakan camping area. Jadi buat kamu yang ingin camping, di sini kamu tinggal menghubungi pihak pengelola. Mungkin kamu bisa lihat di Instagramnya Louis Kunten untuk bisa pesan spotnya. Dan pastinya tempat ini tuh gak hanya murah meriah, adem dan juga sangat nyaman untuk menghirup udara segar, tapi juga sangat friendly untuk anak-anak. Tapi kan meskipun begitu, kamu tetap harus berhati-hati karena di sini tuh kan memang Louis ya, jadi ada permainan air dan khusus untuk adik-adik kecil harus selalu dalam pengawasan orang tua. Oke, Piknikers, kita pamit dulu di video kali ini. Terima kasih buat kamu yang sudah nonton videonya sampai selesai. Semoga kamu sehat selalu dan semoga pandemi ini juga cepat berakhir. Dan kita bisa seru-seruan lagi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.